jauh dari desa wisata Jambu Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, kali ini saya akan mereview durian duri hitam atau OC atau Black Thorn. Nah, kita akan buka bagaimana warnanya, bagaimana taste-nya, rasanya. Teman-teman, menanam itu merupakan kebahagiaan, kepuasan saat kita merawat, kebahagiaan kita saat memanen. Jangan ragu lagi, kapan lagi kalau tidak hari ini kita mau menanam. Yuk, kita ini adalah durian duri hitam atau OC, beratnya 2 kilo. Durian OC ini masih kategori harganya mahal. Jadi, mumpung masih ada kesempatan banyak, silahkan menanam. Kita buka ya, ini. Teman-teman bisa ngintip, ini adalah durian OC. Durian OC itu warnanya seperti ini. Silahkan diintip dulu. Wah, ya ampun, ya Allah. Warnanya teman-teman, nah, warnanya yang sangat menarik. Durian OC atau duri hitam. Nah, kita bisa lihat seperti ini duriannya. Mantap kan? Nah, ini kita tis ya. Rasanya seperti apa, edible portion atau ketebalannya seperti apa. Cuman sebenarnya saya harus punya teman untuk mereview ini rame-rame, biar bisa menemani saya untuk merasakan durian ini, karena satu buah ini saya kira nggak habis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dimakan aja rasanya langsung ces gitu ya. Teman-teman bisa melihat kekeringan duriannya seperti ini, sampai rasanya meluber-meluber. Kita sambil tonton, kita sambil melihat pohon durian yang saat ini berbuah pendek juga. Yuk kita ke sana. Ini durian-durian yang kita tanam, kelebatannya pendek juga berbuah. Teman-teman, keren kan kalau kita menanam itu. Semangat untuk menanam, semangat untuk menghijaukan bumi kita. Terima kasih. Aduh, enak duri. Nah, ini ada durian bawor, durian musangking, sama durian duri hitam. Ketinggian sekitar 60, ada yang 70. Mantap-mantap. Batangnya gede, kaki satu. Teman-teman juga bisa staycation di sini, di homestay kebun. Untuk satu rumah ini bisa muat 4 orang. Rate-nya hanya 300.000 per homestay. Terima kasih. Bibit-bibit di sini banyak, ada yang kaki tiga, ada yang dongkelan untuk bibit duriannya. Terima kasih. Semangat terus untuk menanam buah-buahan.